sahabat tani semua dan kawan-kawan juga ya. Ini adalah jeruk nipis yang saya tanam di media berbekas cat. Ini dia. Oke ya. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara merawat jeruk nipis di dalam media berbekas cat. Jadi kondisi saat ini alhamdulillah sudah banyak tumbuh cabang ya. Dan kali ini saya akan coba lakukan pemupukan. Coba kita intip dari dekat ya, bagaimana perkembangannya. Nah ini cukup subur ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah kita tengok dari dekat bahwa perkembangannya cukup bagus. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pemasangan penyangga. Jadi, kita tambah penyangga di sini agar cabang-cabang atau dahan ini bisa menyandar. Menyandar ya bahasanya ya. Oke ya, kita coba ikat-ikat. Nah, ini saya pasang dari bahan bambu.
Teman-teman ada yang suka nanam juga nggak ya? Ini bagus loh buat hobi, hobi menanam. Jadi paling tidak hobi ini bisa menghasilkan juga. Nah ini kalau berbuah nanti ya, ini bisa buat kebutuhan sehari-hari, terutama untuk bumbu masak ya. Oke, satu lagi ya. Ini hati-hati ya teman-teman ya saat mengikat penyangga ini karena pohonnya berduri ya. Oke, kita cukupkan ya. Jadi kali ini saya akan tambah pupuk. Nah, pupuk yang akan saya berikan adalah kotoran hewan. Jadi saya keluarin tanahnya dulu ya. Saya akan berikan pupuk di bagian pinggir-pinggir dari pot ini ya. Nah, ini adalah pupuk dari kotoran hewan. Saya gunakan kotoran kambing. Nah, ini adalah sudah kering ya.
Kemudian kita tutup pupuk tadi ya. Oke, kita masukin lagi ya media tanam tadi ya. Oke, sudah cantik. Selanjutnya kita akan siram ya, teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, untuk pemberian pupuk teman-teman bisa gunakan pupuk lainnya yang bisa dibeli di toko pertanian. Kalau saya kebetulan ada pupuk kotoran hewan, jadi saya gunakan itu aja dulu, dan selanjutnya mungkin akan saya gunakan pupuk yang lain untuk pertumbuhannya lebih bagus. Oke teman-teman ya, demikian saja dari saya bagaimana cara merawat jeruk nipis yang ditanam di media ember bekas cat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.